Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebak di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, salam sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Malaysia Madani dan salam ladi ilmu amalan membaca. Gemar benar gelak ketawa, duduk bersimpuh nak darah sebaya. Fatin Fikria diberi nama, hasrat saya untuk berjaya. Pemikiran yang mempersonakan, itulah maksud bagi nama yang diberi. Nur Fatin Fikria binti Muhammad Zaidi berusia 16 tahun dan merupakan pelajar dari Sekolah Sukan Bukit Jalil dengan kod sekolah WEA0230. Saya sangat gemar dalam menelusuri buku-buku dari pelbagai penulis dan pada hari ini saya akan memperkenalkan salah satu novel kegemaran iaitu Di Bawah Lindungan Kaabah karya Hamka atau nama panjangnya Abdul Malik Karim Amrungwah. Buku ini telah diterbitkan semula di bawah publishing house pada tahun 2015. Buku ini juga terdapat 87 halaman bercetak yang diisi dengan kalimah-kalimah yang sangat menenangkan hati. Inilah harkat perempuan mulia dan bermartabat dengan 5 sifat utama. Benar, jujur, pandai, fasih terdidik dan bersifat malu. Kepada mereka lah kasih sayang kita, kasih kita seharusnya berada. Inilah merupakan sedikit bait yang diambil daripada novel ini yang terpahat di dalam diri saya. Metaforanya yang memenuhi dinding-dinding penulisan buku ini justru membuat saya mengulangi bacaan saya. Marilah bersama-sama saya mengupas sedikit sinopsis dari novel Di Bawah Lindungan Kaabah karya Hamka yang mengisahkan tentang percintaan yang menuju ke arah Tuhan. Walaupun kisah percintaan yang diketengahkan oleh penulis, namun novel karya Hamka ini memberikan kita pengajaran dan teguran. Cerita ini bermula apabila seorang pemuda yang bernama Hamid lahir di Sumatera tetapi berpindah ke Minang apabila usianya mencecah ke 6 tahun disebabkan kehilangan bapanya. Dirinya ke Sumatera bersama-sama Haji Jaafar dan isterinya Asia yang merupakan bangsawan Minang. Sewaktu dirinya sampai ke Minang, dia bersahabat dengan Zainab, anak kepada bangsawan Minang itu tadi. Bersama sehinggakan Haji Jaafar sendiri yang membayar wang bagi pendidikan Hamid. Namun, hari berganti hari, wajah Zainab menjadi igawan Hamid. Zainab yang berakhlak mulia dan cantik ibarat bulan di pagar bintang menjadi idaman dirinya. Namun, tidak dapat diluahkan. Walaupun dia membawa diri ke Padang Panjang dan menjauhkan dirinya dari keluarga bangsawan Minang itu, dirinya masih tidak putus mengirimkan surat kepada Zainab tanpa mengetahui hati Zainab yang menambangkan dirinya. Cabaran demi cabaran menimpa Zainab dan Hamid dengan kematian bapa Zainab dan ibu Hamid telah menjauhkan jarak antara mereka sebelum ibu Hamid meninggal dunia. Beliau telah melarangnya untuk mendekatkan diri dari Zainab. Manakala Asia meminta Hamid meyakinkan Zainab untuk mengekalkan adat yang menjadi paksi antara orang Minang dalam meneruskan kehidupan. Asia meminta Hamid menasihati Zainab untuk menuju ke jenjang pelamin dengan pemuda pilihan kedua ketua adat yang berada dalam kalangan bangsawan dan bersesuaian dengan status Zainab bukan dengan dirinya yang merupakan anak perantau. Usahanya berjaya lalu Hamid berjaya ke Mekah bagi melupakan gadis idamannya yang berkahwin dengan insan selain dirinya. Setahun telah berlalu, Hamid bertemu dengan sahabatnya yang menyatakan bahawa Zainab masih lagi belum berkahwin. Kerana masih menyayangi Hamid, inilah menjadi penggerak hati Hamid untuk berjumpa dengan Zainab setelah tamat menjalankan ibadah haji. Mungkin, tadi Tuhan tidak membenarkan mereka bertemu. Hamid pulang ke pangkuan ilahi setelah menunaikan tawaf. Zainab yang mendapat kabar kematian Hamid lalu turut berduka hingga jatuh sakit dan dijemput ilahi. Antara pengajaran ini yang telah saya dapat dalam novel ini ialah kita mestilah menghapuskan adat yang tidak memberikan maslahat. Adat Minang yang terkenal dengan biar mati anak jangan mati adat telah menjadi tunjang hidup seseorang anak Minang pada zaman itu. Ini jugalah yang diketekankan oleh penulis di dalam salah satu bukunya Tenggelam Kapal Van Der Wijk. Selain itu, buku ini juga telah menerapkan nilai keagamaan dengan salah satu rukun Islam iaitu menunaikan haji di Baitullah Mekah. Rukun Islam kelima bahawasanya semua umat Islam wajib untuk menunaikan haji sekurang-kurangnya sekali seumur hidup bagi yang mampu. Begitu juga dengan karya dalam novel ini yang terdapat cerita di Mekah sebagai latar tempat. Sabda Rasulullah SAW, demi Allah, sesungguhnya engkau yakni Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi yang paling dikasihinya. Hadis riwayat Al-Tirmizi.
Karya ini dapat menggambarkan akan keindahan Kaabah kepada pembaca-pembaca yang beragama Islam. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, novel Di Bawah Lindungan Kaabah ini merupakan salah satu novel percintaan. Meskipun begitu, kandungannya memiliki nilai-nilai murni yang dapat kita teladani. Kisah cinta yang berbisa antara dua insan yang terhalang oleh pangkat dan darjat. Namun, di bawah lindungan Kaabah jua, cinta itu terlerai menjadi impi yang indah. Sekian sahaja bicara buku saya pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.